mari dengar, wahai kawan, hikayat lama wajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Korang nak ikut Daki? Pergi mana? Pikat burung. Ada burung pun. Sampai bila nak tunggu? Bila burung nak datang? Kara dah penat ni. Jangan bising. Nanti burung lari. Nak pikat burung, kena banyak sabar. Haki. Guna telefon bimbit lagi senang. Main je bunyi tulang-ulang. Tak payah tiup-tiup. Tapi Aki tak ada telefon bimbit. Guna ni pun dah cukup. Aki. Aki, lapar. Hai, yelah. Ini untuk Ara, ini untuk Aris. Sedapnya. Ara, nak sikit? Tak boleh. Nak? Ara, tengok tu. Hah? Apa? Tak ada apa-apa. Lagi. Mana? Tak ada pun. Abang tipu. Tinggal sikit. Dah siap makan. Memanglah tinggal sikit. Tadi banyak. Abang ambil ya. Mana ada? Jangan tuduh. Dosa. Bukan tuduh. Memang betul lah Aris ambil. Empat mata ni nampak. Aris gurau-gurau je. Gantai balik. Aris. Tengok perangai kau ni. Teringat Aki satu cerita. Aki, ceritalah. Pada zaman dahulu. Sedapnya. Tapi sikit sangat. Puaslah aku makan.
Tolonglah aku. Segala. Oh, terkukuh. Apa hal? Segala. Kau ada nampak saranan tolong-tolong aku? Tak ada. Kau jalan ikut sini tadi. Takkan tak nampak apa-apa? Saranan tolong-tolong aku dah hilang. Dah kena curi. Ha? Kesian kau. Itulah. Lain kali jaga sarang tu baik-baik. Segala. Apa yang kuning-kuning kat bibir kau tu? Macam... Eh, mana ada apa-apa? Entah-entah... Kau yang makan telur aku! Eh, jangan pandai-pandai. Nak tuduh tu, biar ada bukti. Eh, Merbah! Nak ke mana tu? Ha? Aku nak cari makanan. Di kawasan sarang aku dah kekurangan makanan. Iya. Di mana sarang kau? Di situ? Kalau begitu, eloklah kau ke sana. Di sana ada pokok mangga. Buahnya sedang masak ranum. Mangga? Sedapnya. Dah lama tak makan. Terima kasih, Serigala. Mesti ada telur merbah di sana. Kenyanglah aku. Kan tiada seekor burung pun yang bertelur. Kau mencari telur burung ya, Serigala? Tupai. Mana ada? Aku nak letak balik sarang yang jatuh ni. Kau ingat aku tak tahu? Nyahau dari sini. Aku akan datang lagi. Tupai? Buat apa dekat sarang aku? Tadi serigala datang nak makan telur-telur kau. Tupai, mana telur aku, Tupai? Mana telur-telur aku, Tupai? Aku pindahkan ke dahan tinggi. Nasib baik. Terima kasih, Tupai. Tapi serigala pasti akan kembali. Tolong bagi tahu burung-burung lain supaya berhati-hati. Jangan tinggalkan sarang tanpa dijaga. Aki, mesti burung-burung semua risaukan? Mestilah. Tapi burung-burung tu tak tahu nak buat apa. Serigala pula makin sedap makan telur burung. Buat sarang tinggi-tinggi. Sarang tinggi ada bahaya lain pula. Kesian burung semua. Habis tu macam mana? Habis tu burung-burung pun. Sampai bila kita nak macam ni? Nak terbang bebas cari makan pun susah. Serigala dah melampau. Kita mesti halau dia dari hutan ni. Tapi atas sebab apa? Kita tak ada bukti yang dia makan telur-telur tu. Betul tu? Apa kata kita jumpa Tupai? Tupai! Oh, yeah! Oh, yeah!
Maafkan, Cik. Tak sengaja. Apa hal bising-bising ni? Kami ada masalah. Tangkap serigala. Serigala tak guna. Kami habis telur-telur aku. Diam. Biar aku yang cakap. Tadi, Telur Mabah hampir dimakan serigala. Tapi, aku sempat halang. Kusangka hanya Mabah. Rupanya, semua burung telah menjadi mangsa serigala. Jadi? Kita perlu buat sesuatu. Jika tidak, telur-telur burung semua akan habis dimakannya. Betul ke serigala yang makan? Kau ada nampak? Tak ada. Tak nampak. Tapi kami pasti dia yang makan. Malangnya serigala tak nak mengaku sebab tak ada bukti. Kasih tolonglah kami. Kalau macam tu, apa kata kita perangkap serigala? Kalau benar dia yang makan, biar dia sendiri yang bongkarkan kejahatannya. Tapi macam mana? Oh, macam tu. Aku tahu apa yang kau fikirkan. Usah bimbang, burung. Aku ada satu rancangan nak kenakan serigala. Ha! Aku setuju! Terbang jauh-jauh. Biar aku jaga telur-telur kau. Sedapnya. Tentu kenyang aku hari ini. Tak sedap pula rasa telur merbah ni. Tapi makan je lah. Serigala. Kenapa dengan kau? Entahlah. Tiba-tiba rasa tak sedap badan. Tolong! Sakitnya perut! Apa yang kau makan? Aku makan telur! Dasar! Memang kau yang makan telur-telur kami! Tidak! Mana ada? Sudah! Jangan berlindung di sebalik telunjuk! Huh?
telah makan telur-telur busuk, serigala. Sebab itulah kau sakit. Sampai hati kamu semua mempermainkan aku. Sakit tau. Kami lagi sakit. Sakit hati. Habis telur kami kau makan. Maafkan aku. Aku menyesal. Aku serik untuk makan telur burung lagi. Kalau begitu, pergi kau dari sini. Terima kasih, Kancil. Kau memang bijak. Terima kasih. Begitulah ceritanya. Sejak itu, burung-burung pun tak risau nak tinggalkan sarang mereka. Mana boleh, Aki? Tadi tupai kata berlindung di sebalik telunjuk. Itu kan peribahasa. Maksudnya, hendak menyembunyikan sesuatu rahsia, sedangkan rahsia itu telah diketahui orang. Macam abang. Diam-diam agak cukup dara. Tapi tak mengaku. Nasib baik Aki nampak. Yelah, lain kali tak buat lagi. Kalau abang nak, abang minta. Tapi kalau orang tak bagi, abang nak juga. Abang! Dah tak dapat. Kejap lah, Ara. Cuba lah kejap. Siapa pandai? Jawab teka-teki ni. Dalam hutan, ada 8 ekor burung. 4 ekor ditembak oleh pemburu. Ha, berapa yang lari? 4 ekor lah. Tak ada yang lari. Kenapa? Sebab burung terbang, bukan lari. Betul. Pandai, Ara. Ada pula macam tu. Marah nampak. Dah. Pergi tidur. Malam, Aki. Selamat malam. Haris. Selamat malam.